Selamat sore. Selamat datang dalam agenda workshop sore hari ini. Kami Sri Sasati Sidikit, Agensi 56 dan Studio Malahan Dendro. Senang sekali dapat menyelenggarakan workshop seri pelestarian nilai praktik dan proyek pendokumentasian arsip seluruh wahyu. Kali ini kami menghadirkan satu dari empat rangkaian workshop yang akan diselenggarakan setiap hari Senin dari Mei sampai Juni. Yang sekarang yang ketiga. Workshop kali ini akan diisi oleh Mas Andreas Siagian, atau biasa dipanggil Mas Ucok. Ucok adalah seorang yang mengatakan pendidikan formal insinyur sipil. Dia bekerja di berbagai praktik seperti elektronik, suatria, dan seni media. Praktiknya dimulai pada 2004 ketika dia memutuskan untuk menggabungkan disiplin dengan teknik informatika dalam penciptaan perangkat lunak untuk memperhitung perhitungan dan perencanaan desain bimbingan ini. Judul performa kali ini adalah Rantai Distorsi. Rantai Distorsi merupakan sebuah karya pertunjukan yang menampilkan interaksi antar manusia, mesin, alat, dan objek. Oleh sebab itu, nanti akan ada bagian di mana pengunjung akan diajak berinteraksi dalam sebuah pertunjukan yang difasilitasi oleh Mas Ucok sendiri. Durasi performan kurang lebih 1,5 jam, dan nanti di akhir performan akan dibuka sesi obrolan bersama Mas Ucok. Lalu, secara teknis, akan ada 5 tahap dalam performan. Tahap pertama, ketika semoga masuk dan siap di depan masing-masing, seniman akan memperkenalkan alat-alat yang ada di depan kita ini. Jadi nanti kita akan memperkenalkan ini satu persatu. Terus tahap kedua, perkenalan sistemnya, penjelasan mengenai sistem komposisi agar semua dan hadirin dapat berinteraksi melalui instrumen yang tersedia. Jadi nanti peserta akan diajak untuk memainkan ini. Dan tahap ketiga, pembentukan dramaturgi. Jadi Mas Ucok akan memberikan narasi dramaturgi yang akan dimainkan bersama-sama oleh peserta workshop. Lalu di tahap keempat nanti ada sesi latihannya bersama. Dan di tahap terakhir, tahap kelima, pertunjukan bersama itu akan dilakukan secara serentak. Untuk waktunya nanti akan di planning sendiri sama Mas Ucok berdasarkan apa proses dan situasi yang terjadi dengan masing-masing peserta. Demikian pengantar singkat dari kami. Selamat berinteraksi antara manusia, mesin, dan alat serta objek. Terima kasih. Aduh, grogi saya. Halo, selamat sore teman-teman. Mungkin kalau saya bilang ini sebuah performance tunggal, saya bukan performance tunggal ya, saya menolak itu. Karena saya berterima kasih sekali pada Mes 56 dan Studio Kalahan serta Sri Sasanti yang sudah mengundang saya untuk merespon karya dari Mas Heridono ya. Jadi acara ini salah satu rangkaian dari acaranya Mas Heridono. Nanti bisa dilihat juga karyanya di luar sana. Sebelum memulai, mungkin saya akan sedikit berbicara dulu mengenai apa yang saya baca dari Mas. Mas Heridono dan karya-karyanya ya. Secara narasi aja sebetulnya. Saya itu
ke sekitar, udah lama banget ya, udah mungkin hampir setengah tahun kali ya, udah dikontak sama Mas 56 untuk merespon sama Mas Heridono, melihat pamerannya, berbicara dengan kurator saat itu Mas Dito Yuwono dari Mas 56, dan saya berkesempatan datang ke salah satu workshopnya Mas Heridono di Studio Kelahan saat itu, dan juga Mbak juga ngajakin saya tour ya, memperlihatkan karya-karya Mas Doni, Mas Heridono yang tertampil di sana. Bagi saya, kenapa saya melakukan pertunjukan ini, yang saya baca itu cuma satu keyword sih yang saya angkat, itu adalah wayang. Jadi ketika saya melihat Mas Heridono itu karya-karyanya, orangnya juga, ya secara keseluruhan itu saya sangat teringat dengan wayang. Wayang yang secara tidak konvensional, wayang yang mencoba berubah bentuk, wayang yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan dari manusia yang sekarang. Jadi itu yang selalu terngiang-ngiang dari saya kalau melihat semua karya-karya Mas Heridono. Di lain pihak, saya sebagai sering berpraktik dengan teknologi, itu juga sering mendapatkan, mungkin Mas Heri juga saya rasakan, kok kayaknya mungkin Mas Heri pernah merasakan juga ya, sering diomongin canggih. Di situ saya keberatan sebetulnya, karena apa yang saudara-saudara sekarang pegang atau ada di kantong saudara-saudara semuanya, itu adalah teknologi yang 30 tahun lebih maju daripada apa yang Anda lihat sekarang. Sama seperti karya-karya Mas Heridono, itu sudah 30 tahun yang lalu. Kenapa baru bisa sekarang kita akses? Karena itu sekarang lebih terjangkau, tokonya sudah mulai banyak, harganya lebih murah, pengetahuannya lebih banyak, sehingga itu baru bisa diakses dari kita. Ketika teman-teman bilang, wah canggih ya, bagi saya lebih canggih ketika seorang seniman buat lukisan ini, atau Fei Hung dengan foto-fotonya, atau Wimo dengan karya videonya, bagi saya itu lebih canggih. Karena teknologi tidak menentukan kecanggihan sesuatu bagi saya. Teknologinya, setidaknya teknologi yang saya kerjakan ini. Ketika teman-teman berkata itu, saya merasa ada kesamaan antara saya dengan Mas Heridono. Dan saya juga mendapatkan apa ya, cerita langsung ya, nongkrong sore Mas Heridono cerita-cerita. Ya sama, saya sukanya kepentingan, bongkarin apa, kayak istilahnya punk elektronik lah kalau saya lihat Mas Heridono itu, cyberpunk jadul. Jadi jadul ya, apa-apa dioprek. Radio dimasukin ke patung, dibikin sayap terbang-terbang, yang bagi saya itu secara nggak langsung adalah upaya untuk mengambil langkah maju ya untuk wayang kita yang kalau saya lihat tuh sangat penting. Mungkin kalau teman-teman yang suka dengan kebudayaan, apa, suka nonton-nonton film anime lah, atau komik manga lah, saya sering melihat itu, misalnya kayak Final Fantasy misalnya, lakonnya itu rambutnya biru panjang, pakai pedang besar, tapi dia tetap pakai kimono yang modern, kimono yang didesain lagi. Nah, yang saya lihat dari Mas Heridono seperti itu. Itu tetap selagi saya tetap wayang. Tapi wayang itu sekarang bergerak. Wayang itu sekarang bersuara. Itulah yang saya tangkap. Nah, jadi sekarang saya istilahnya kemarin karena ngobrol sama Mas Dito, Mas Anang, Mas Rangga yang enggak hadir sekarang,
saya membawa praktek saya untuk mencoba membawa teman-teman, maaf, lebih dekat dengan apa yang dibilang canggih itu sebisa saya. Ini yang saya ketahui. Jadi saya juga akan mengambil keyword wayang itu dengan mengajarkan teman-teman seperti seorang dalang mementori satu orang saja. Tapi nanti saya meminta murid saya pas saat itu menjadi mentor berikutnya, dan saya akan juga mengajarkan berikutnya hingga semua teman bisa mengenal dengan ini. Ada satu halangan di sini adalah protokol COVID. Itu yang saya agak mungkin ada yang cuek aja, dan tapi kan kita harus menghormati ya. Teman-teman juga pasti ada yang enggak mau berdekatan. Jadi tetap pakai masker. Kita tetap berbagi ilmu, minimalisir sentuhan dan sebagainya. Oke. Bisa ngerespon silakan kalau mau ada pertanyaan, tapi atau bisa nanti aja. Mas Anang gimana? Enaknya Mas Anang? Langsung aja ya. Oke, dari teman-teman yang ikut workshop atau apa? Performance lecture ini yang datang khusus untuk itu, siapa aja bisa angkat tangan? Oke, dua. Tiga. Tiga orang doang. Yang lainnya? Penonton? Atau lainnya, karena ada beberapa muka saya belum pernah lihat juga nih. Mau ikut serta? Boleh? Bisa angkat tangan biar kelihatan lagi. Yang ikut mau ikut serta? Oke, siap. Sekarang saya minta dari paling depan ya, berhitung satu, ke belakang ya, tiga, satu lagi, enggak, satu, dua, berikutnya yang belakang, tiga, empat, balik ke satu lagi, belakang, enggak ikut, satu, 4, ada lagi yang belakangnya lagi? 1. Oke, sekarang yang 1 di sini semua, 2 sini semua, 3 di sini semua, 4 di sini. Oke, saya panggil yang pertama, satu dari satu. Silakan maju. Mas. Masnya mau yang mana? Mengenalnya, silakan. Mau harus milih satunya. Pilih satu ya. Pilih satu dulu aja. Gua mau coba tanaman. Tanaman, oke. Ini enggak usah dipakai mic dulu ya. Biar nanti dia juga ngajarin lagi. Oke. Sini aja, Mas. Saya pakai masker ya. Di sini, Mas. Masuk ke sini aja. Kita belum, bentar ya. Tunggu sini, Mas. Oh, yes. Tanaman ini ada tiga, Mas. Satu, dua, tiga. Ini dilihatnya sebagai satu aja. Jadi ini kalau dipegang,
dia akan mengeluarkan suara. Daunnya juga tergantung tekanannya, maksudnya bisa ini dua ini atau tiga ini. Kurang memang harus warna apaan. Oke, satu dua 21 kayak saya. Banyak masnya ngajarin yang 21 ya? Oh iya. Banyak mau yang tahu yang mana? Oke. Ini Mbak, ini ada 6 motor. 1 2 3 4 5 6. Ya. Ini sama dengan 6 ini, Mbak. Dan ini bisa ngontrolin. Ini bisa diputar. Lihat lampunya, Mbak. Jadi lampunya ini, kalau kita pelan-pelan aja. Nah, dia kontrol yang ini. Nyala. Enggak, ini dia. Enggak, maaf. Nah, ini. Ini kadang nyala tuh. Oke. Okay. Jadi ini Mbak kita kontrol suaranya. Ini kita kencengin ya. Jadi suara-suaranya ini Mbak bisa ngatur temponya. Memang kalah sama suaranya itu ya, tapi nanti bisa. Agak sulit, tapi banyak bisa mengatur temponya tuh kan, cepat kan. Lampunya ini nyala tergantung dari ini nyala, itu nyala. Nah ini kan coba banyak motor juga bisa. Lanjut, latih terus. Tanya Mbak ya, Mbak ngajar yang kedua ya, 22, 33, 31. Banyak mau yang mana? Ada satu lagi, ada satu lagi. Ada dua. Oh ini. Oke. Okay. Mbak, ini bukan ciptaan saya. Ini instrumen. Instrumen namanya Taiso Koto. Ya, ini harpa dari Jepang. Tapi mbaknya dia itu memadukan mesin ketik dengan gitar, harpa. Kalau kita masukin, nah Mbak bisa. Ini bisa dipakai ini. Lalu ini ada efek Mbak. Efeknya biar itu. Ini volumenya. Emang harus pelan-pelan sih. Silahkan. Banyak siap ngajarin yang baru? Ya? 32 maju, 41. Ini paling lama. Ya. Ini cocok sama ya. D, W sama yang nganggo HP, sama yang nganggo. Terserah, kita wae, kita nganggo asing suaranya kurang. Yeah.
dia sing dhuwur dhewe. Oke. Part berikutnya ini udah semua? Itu belum? Banyak udah ngajarin ini? Banyak tadi ngajarin pas yang itu. Oh, kamu ngajarin lagi pak? Ya berikutnya lanjutnya yang baru. Hah? Lanjutnya yang lain? Ngajar lagi? Iya. Iya, gimana? Apa aja? Tinggal dipencet ini pak, kalau nyala. Nah, ini tuh. Lihat lampunya merah. Hah? Apa? Kalau penuh. Taiso Koto. Oke. Nah, ditutup rendah. Kena cahaya tinggi, makin naik. Eh, gue ngajari berikutnya, Pak. Ngajari berikutnya. Iki. Iki sapa? Kar, ngajari berikutnya, Kar. Iki. Apa? Kan nomor gigi yang ngajar ini terus kali ini itu wes kemat dun sih general no udah siap banyak kamu itu ya udah nomor tadi 4 ya 3 gue sudah jadi satu habis dua dua siapa dua itu ya dua sih kita banyak ini nabrak mana berapa mbak? 4 4 udah, mulai itu enak mas masih lagi berapa? Nomor 3 ya? Nomor 3? 3 oke nomor 3 banyak nomor berapa? Boleh, duduk-duduk kami, Pak. Hebat ya. Dan tolong ajarin mas berikutnya ya.
Ada yang belum? Udah? Masih udah ngajarin? Udah? Nomor 3, 4, ada yang belum? Udah? Gak ada? Oke, masnya bisa kembali ke duduk. Bisa duduk, udah? Masnya udah? Bisa duduk dulu? Lumayan ya. Nah sekarang saya minta 1, 2, 3, 4 sekarang keluar dulu. Saya akan memberikan salah satu sesi buat kalian berempat per kelompok 5 menit tuker ilmu dan coba belajar komposisinya. Jadi yang tadi, yang satu tadi belajar yang mana? Ini yang ada tanaman, ada yang belajar apa? Motor ini, ada yang belajar apa? Taiso Koto ini. Oh ya. Sama ada yang belajar apa satu lagi? Oh, yang cahaya ini. Apa? Diulangi? Jadi kan ada tadi kan yang tadi yang satu belajar satu instrumen, satu alat, satu instalasi. Yang kedua juga belajar satu, yang tiga belajar. Nah, 1, 2, 3, 4 ini berarti kan kalian tahu semuanya nih, satu-satu. Nanti kalian keluar dulu, entah pilih posisi di mana, lokasi nongkrong, rokok-rokok dulu, ngeteh-ngeteh dulu, ada snack juga. Kalian tukar ilmunya langsung di sini. Saya kasih setiap kelompok 5 menitan ya. Ya, yang nggak ada pas-pas juga kan, yang pas yang milih kan yang ya di atas ya. Jadi teman-teman nanti ingat-ingatlah sambil tanya temannya mana. Tadi kan ada mbaknya yang pengen belajar ini, ada yang belajar ini. Silahkan tukar. Saya kasih 5 menit. Jadi ada 4 kelompok ya, ya kan? Bener nggak sih? Ini yang di sini tadi siapa nih? Bisa duduk lagi nggak yang ke tempatnya? Tiga sini mbaknya, oh ya mbaknya tadi situ itu. Nah jadi ada 4 kelompok kan, yang paling depan sekarang stay, yang 3 boleh ngobrol duluan keluar atau gimana terserah, mau ngerokok dulu. Nanti 5 menit saya panggil kelompok 2, jadi kelompok 2 yang baris kedua, kelompok 3 yang baris ketiga, kelompok 4 yang baris keempat. Silakan kelompok pertama coba. Apa? Boleh nongkrong, boleh lihat, terserah. Mau ikutan juga nggak apa-apa.
Nih, coba ya. Coba saya hidupin dulu ya. Saya kasih suaranya yang kenceng ya, biar denger. Sedikit tambahan, itu dia kalau merah, nyala, hidup, nyala, hidup, nyala, hidup. Jadi bukan speed? Lihat speednya. Naik atau nyala, hidup, nyala, hidup. Kalau mau dikasih ini biar nggak terlalu kencang misalnya, bisa kamu efek juga. Nah ini ada delay-nya, ini delay tadi, trak, 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 trak. Oke, alat yang ini ya. Ini coba tak matiin ya. Sorry, sorry. Jadi kalau kena cahaya dia semakin tinggi nadanya. Oke. Nah ini kalau di efek jadi gini. Jadi agak naikin ya, sorry. Tadi lewat nanti gini ya, tiga ya. Jadi lebih bergema. Nah terserah suaranya enakan yang mana. Ya itu dimatiin aja. Woi. Nah, iso kudu kena kontak iki. Kudu nang kene. Oke, yang ini. Ini harus di kudu nang isor. Kontak ini kan ngene. Jadi kayak kita angkat rambut muni. Ah. Kudu ning ngisor. Jadi kowe kudu ngene. Kudu ning ngene. Kudu. Naikin tok mati. Kalau ini harus dipencet dua. Sih, ini belum. Masih.
Ini tak tak matiin dulu ya. Harus dua-duanya, harus dua-duanya. Semakin dekat semakin ke tanah semakin kencang, makin responsif. Apa? Enggak, kesentuhan. Tapi kalau kamu teman kamu satu sini, terus teman kamu megang satu, terus kamu pegangan, iya. Tapi saya menanggar foto fit nanti. Oke. Okay. Oh, ini terakhir ya. Terakhir. Waktunya 5 menit. Yang terakhir ini harpa ya. Ini G. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya sama aja, cuman dia bisa di efek. Ya pakai ada efeknya, ada visitornya. Ini saya modifikasi ada gongnya. Ini tinggal silakan aja di modifikasi mau kayak gimana. Sing merah arah kanggo, sing ijo tak ijo karo Oke. 5 menit habis kelompok 2. Kelompok 2? 2? Siapa? Oh iya. Kelompok 1 di mana ya? Di luar? Kelompok 2 silakan kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kelompok 1 nanti silakan keluar ngobrol dulu. Gimana caranya kalian berempat bisa main bareng ya? Saya kasih nanti 5 menit, kalian main bareng. Oke? Okay? Have fun aja, oke? Okay? Siap. Kelompok 2 silakan. Mau mulai dari mana? Nanti saya juga nambah-nambahin. Ya, ini korek saya. Mau mulai dari sini? Yuk, dari sini. Ini soundnya yang ini ya. Kontrolnya di sini. Ini tak cabut, sorry. Tadi yang belajar sini mana? Silakan di sini. Yang belajar ini? Oh ya. Ini jadi dia kontrol kecepatannya, kecepatan motor. Jadi kalau nyala ini dia berarti lagi hidup. Ada 6. Ya kan? Kalau saya ya biasanya cari yang kedip-kedipnya. Nah, ini coba tak masukin dulu ya suaranya. Maaf. Nah, ini suaranya. Mbaknya silahkan di sini, Pak. Nah, ini. Ini kan bunyi. Saya nyari lagi ya.
Jadi dimainkan sampai dia ada resonansinya, Mas. Kayak ada dia, jadi kalau nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ini kontrolnya pakai kecepatannya pakai ini. Oke. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Enggak? Kalau berikutnya silakan, mau yang mana? Dicoba aja, Mas. Ngomonginnya coba, Mas. Ini efeknya, Mas. Jadi ini volumenya. Ya. Kita menyalain dulu efeknya. Merah ya, nyala. Ini distorsi doang. Ini E, ini G, Pak. Nah, ini kalau mau ke do-nya nih, do, re, si. Silakan. Ini ada gong-nya. Dia bass doang. Nah, ini gunanya itu kayak mengacak nada. Jadi bentar ya, Maaf. Enggak, bukan distorsi, Mas. Ngancak nada, jadi bergelombang dia. Kalau dimatikan kan? Oke, yang itu ya? Saya kecilin dulu ya, biar satu-satu ya. Oke. Ini cahaya, Mbak. Dari ini. Jadi semakin banyak cahaya, semakin tinggi nadanya. Yang ini ada 4. Mau diginiin juga, apa? Mau digini-gini. Berat. Maininnya terserah. Oke. Dicoba, silakan, Mbak. Ini kalau tanaman, 2, Mbak. Harus 2. Semakin dekat ke tanah, semakin banyak responnya. Kalau bisa jangan sampai rusak. Sama ini juga 2 juga. Iya, Mbak. Ini kayak arpa, Mbak. Jadi ini G, Mbak. Kalau diginiin aja G ini. Ya. Ini do re mi fa sol la si do. Jadi di Mbak, tangannya dilemasin. Jadi gini, Mbak. Biar kayak enak. Biar enak kayak genjang gitar. Tapi dia enakin aja sih, Mbak. Oke. Ini distorsi, Mbak. Kalau Mbak giniin, ya, ini yang biasa itu, Mbak. Drag. Ya. Ya, ini efeknya, Mbak. Nah, kan wong. Kalau enggak, teman biasa aja deh. Jreng.
Kalau ini? Yow, 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 yow. Terserah makainya yang mana sebenarnya. Oke, 5 menit habis. Siap. Berikutnya banyak silakan ngobrol gimana coba main 5 menit ya barengan semuanya. Ya? Oke. Saya panggil kelompok 3, heeh. Ah, gue ngerti yo. Kurang ya tapi ya, kurang berapa? Gue ngajari wae. Ngajari yang lainnya. Oh, wow, solo boleh, Mas. Tak angkutin sound yang lebih gede, Mas. Itu di biar enak suaranya ini sih. Suaranya itu yang nomor 3, sorry. Bentar. Bentar ya. Rasa di reverse sih. Nah ini reverse. Semakin banyak cahaya, semakin tinggi. Kalau ditutup, dia semakin rendah frekuensinya. Kok bingung lu tuh? Hah? Dipanggil gue, Pak. Dipanggil gue. Bertiga doang ya? Oh ya, wes. Bukannya uang bakat mau pak? Oh, ini boleh. Dua, ini, loro. Kurang, luar kene. Ini banter tenan soalnya. Lu perlawas, Pak. Iki siji-siji kontrol. Oke ya, orang. Ini setelahnya masih bener toh, Pak? Kurang banter ya? Thank you.
langsung jago gue ya. Langsung jago. Apa Mas? Kira udah enggak bunyi. Enggak, suaranya kalah aja. Jangan ya kan? Pakai HP yang strobo itu bisa juga, Mas. Ini semakin dekat ke tanah, makin gede. Tapi harus dua tangan. Dan juga. Oke, 5 menit loh. Yuk, gantian. Ini ya, bikin komposisi ya, kalian bertiga ya. Oke, siap. Thank you. Sing di toh? Oh, sing iki ya? Oh. Ya. Iki Pike, se, napa se? Oke ya, satu ya. Channel Equi, channel 1. Itu channel 1. Biar agak penuh, dikasih delay. Gak apa?
itu gerakin motornya mas, satu-satu. Jadi kalau nyala dia on. Nih. Mati hidup. Emang dia apa harus pelan-pelan sih. Cari-cari kayak nyari ini radio mas, kalau masih inget radio. Nah, kalau udah nyala, dilihat dia kedip-kedipnya yang enak. Soalnya kalau dia nggak ini, nggak pas. Iya, bisa. Makanya kalau bisa semuanya hidupnya semua, nanti suaranya enak. Nah ini suaranya. Ada suara yang oke, gue iki wis ngecim iki to ajiger. Iki ana gonge iki tak tambah iki.
Seri gak coba? Oke, teman-teman, sekarang kita bisa mulai ya. Jangan grogi, jangan takut. Saya sebetulnya ini cuman buat apa ya? Buat menjembatani sih, menjembatani dengan mungkin nanti ketemu kayak karyanya Mas Heri Dono atau teman-teman juga yang serupa. Sekarang kan jadi ngerti kan, maksudnya ya ini kalau mau lihat yang ini yang LDR itu. Sensornya itu cuma 1500 perak di sana, di sinar. Jadi yang canggih dari Mas Heri Dono itu adalah bukan teknologinya, tapi upaya dia, di mata saya, upaya dia untuk memperbaharukan wacana dari wayang itu sendiri. Kalau itu yang saya coba sampaikan dari workshop itu, workshop ini. Ya ini cuma kabel masuk ke pot, kabelnya segulungnya cuma 2.000 gitu. Kelereng tadi saya nitip juga sama istri saya, 2.000 perak dapat banyak. Dinamo itu cuma 6.000. Dan itu sekarang sudah ada di toko-toko terdekat, bahkan sekarang ada Tokopedia lagi. Jadi teknologi yang saya mainkan, yang Mas Heri Dono mainkan, itu serupa, tidak sama. Banyak yang sama sih, gimana ya ngomongnya. Itu kayak sebagai respon dari seniman mungkin ya. Teknologi sekarang sudah terakses. Jadi ya kita coba berkarya dengan yang bisa kita akses gitu. Coba bikin patung bergerak, coba bikin tanaman jadi berbunyi, berbunyi. Atau memainkan instrumen dengan cahaya, seperti itu. Oke, mari kita bersenang-senang, tim pertama, silakan. Saya bantu. Oke, channel 3. Yang ini dulu. Ini dinyalain dulu, harus dinyalain dulu. 1, 2, 3. Ini 1. 2, 3. Ini 1. Ini mainnya dulu ya. Nyalain dulu, ini pelan-pelan aja. Bisa mainnya satu-satu. Santai aja, cek sound dulu, cek sound. Cek sound, cek sound. Thank you.
Ini tiga. Ini tiga. Ini harus nyala juga tiga. Tapi kan suaranya bisa dinyalain. Nah, ditutupin aja suaranya, ditutupin. Nah, kalau ada keren-keren ini. Apa? Ini bareng. Ini efeknya, dimatiin aja. Apa nyala? Ya. Jadi ini. Ini. Dua ini. Dua itu jadi satu. Ini. Tapi satu powernya ini satu bareng.
Silakan kelompok kedua, terima kasih kelompok satu, tepuk tangan dulu dong. Dua ini. Harus dua-duanya. Yeah.
Udah. Wes. Eh. Oke. Kenapa? Apa nunggu? Apa ikan? Thank you.
Sudah. Oke, siap. Oke. Pegel saya.
Kita sambil duduk aja ya. Ya, siap. Ini performa workshop yang sore hari ini menurut saya berbeda dengan workshop-workshop sebelumnya. Dimana kalau kita ingat, ini tidak semua dalam setiap kali workshop. Tapi kalau kita ingat di workshop pertama itu, metodenya ya pembahasan atau diskusi di akhir. Di workshop kedua kemarin ada unsur partisipatif. Jadi peserta kita mengenali pelatihan sebatas itu diskusi baru. Nah kali ini mungkin lebih apa istilahnya partisipatoris. Ya. Selain dikenalkan, diajari, terus diminta komunitas bersama. Itu mungkin satu hal yang menurut saya menarik sehingga langit pun sampai gelap. Biasanya sebelum sudah tidak selesai. Oh. Nah, terus saya tadi juga sempat cermati ya, beberapa poin seperti alat-alat yang digunakan. Meskipun saya tidak ikut workshop ya, tidak ikut mencobanya. Tapi hubungan-hubungan antara si manusia, mesin dan alat objeknya di sini sendiri itu bagi saya itu mempunyai relasi yang menarik. Sehingga tadi saya sempat tanya secara teknis sama guna dan untuk secara basic spirit alat-alat itu cara kerjanya seperti apa. Ada sensor juga ya, terus cahaya yang dipotong sama lagi. Terus yang di sini semacam sentuhan gitu ya. Ground apa gitu? Ya, bukan ground, sentuhan. Terus yang di sini memang diset sebagai instrumen memainkan musik. Kalau aku pengen mengenasi main musik. Nah, basic-basic itu menurut saya itu kalau kita lihat dan otak berjarak, meskipun saya lihat tadi beberapa peserta workshop sangat antusias, tapi kalau kita lihat dengan cara tertentu gitu, itu memang syarat dengan apa yang kita sebut nilai sosial, bersentuhan, bertabrakan, persinggungan gitu, menerangi sesuatu. Lalu saya cek sama Pak Heri itu, nah ini kok tidak coba. Oh enggak, saya pengen lihat dari jauh aja. Apa saya pengen menikmati si peristiwa ini. Kayak gitu kan. Mungkin karena waktu juga ada malam ya. Kita mungkin bisa membuka tiga penanggap atau komentator. Dari tiga unsur itu. Ya. Satu nanti ada Mas Uto yang bisa memberikan penjelasan sebenarnya rangkaian ini atau gagasan polanya gimana yeah. Sampai kemudian kalau yang dipilih mau itu yang dipilih kelereng gitu. Dan mungkin jika kita mungkin ada satu partisipan tadi yang barangkali bisa memberikan feedback komentar atau pertanyaan atau tanggapan itu dan satu lagi mungkin yang tidak ikut workshop apa yang tidak ikut mencoba kalau kata kami mungkin lahir aja. Gitu ya? Ya, okay. Siap, oke. Okay. Silahkan Mas. Ya kayak apa? Aku kan mau. Oh, jelaskan. Ya, kalau saya sih karena undangannya aja sih, dari undangannya si Mas 56 itu, mereka kan, ya saya sering nongkrong juga di sana, jadi tau lah. Maksudnya mereka ingin ada peristiwa yang lainnya pameran. Tapi saya setuju dengan gagasannya si Dito itu, ya jangan bawa workshop juga yang biasa ke galeri, karena saya beberapa kali juga sih workshop ke galeri kalau situasinya sangat istilahnya guru murid banget ya. Itu emang garing sih. Emang garing. Jadi
kayak istilahnya kita juga harus menghormati suatu ruang galeri, bahwa ruang galeri itu bukan didesain untuk kegiatan seperti workshop yang istilahnya konvensional ya. Walaupun banyak juga yang seperti itu, tapi karena MES 56 ini pengen menghadirkan sesuatu yang baru, ya saya coba gimana caranya para penonton tuh selain lihat pameran ya juga berinteraksi dengan alat-alat ini. Jadi yang sebetulnya gerak ini saya coba menerjemahkan juga sih, merespon dengan dari karyanya Mas Heri Dono dan praktek saya sendiri. Jadi saya lihat Mas Heri Dono sering memakai gerakan, saya keingat juga saya dulu pernah bikin instrumen dari alat tato, dari dinamo. Coba saya tampilkan, tapi gimana caranya biar penonton atau peserta workshop itu lebih playful lah. Terus kalau tanaman ini juga saya juga dulu pernah buat, cahaya juga Pak Heri Dono juga sering bermain dengan cahaya. Jadi ya campur aduknya tektokan saya dengan apa yang saya lihat dari Mas Heri Dono dan dari saya sendiri sih. Ya jadinya kayak gini. Memang ada banyak lagi sih yang wah harusnya kayak ini, tapi saya kira ini udah cukup puas ya saya melihat teman-teman bisa langsung dalam satu hari itu dek langsung terjemahkan gimana caranya. Ada banyak yang mencernanya dengan berbeda-beda, ada yang jatuhin keluar yang begini, ada yang begini, ada yang diangkat angkat, ada yang ya biasa aja ya. Itu bagi saya sih yang menarik, jadi mereka berinteraksi di sini ya, itu yang bagi saya yang coba saya lakukan tuh, saya sendiri jadi kaget gitu ngelihatnya. Begitu sih mungkin. Itu ya. Satu lagi mas, kalau melihat di catatan tahap demi tahap yang kemarin kamu kirim itu kan, ada pengolahan narasi atau konteks sesuatu. Dalam hal ini yang ingin kamu bangun itu seperti apa? Apakah komponen-komponen audio atau sound tadi itu, atau ada tentu yang ingin kamu ajak peserta ini? Kalau saya sih sebenarnya ya narasinya. Jadi memang kalau saya sih dari narasinya memang saya minta dari teman-teman tuh memang mengekspresikannya enggak secara lisan ya, tapi secara ya udah main aja. Kalian tadi berempat ngomong apa, atau mungkin enggak ngobrol kan kelihatan dari interaksinya juga. Ketika kalian main ada yang membuat koreografi atau enggak gitu, kelihatan. Saya sendiri kalau apa tujuan saya tuh sering sekali bekerja dengan hal-hal ini yang saya lakukan ini. Jadi saya tuh pengennya membawa teman-teman tuh asik sendiri gitu, merespon ini dengan cara yang mungkin saya nggak kepikir gitu. Narasi utamanya sih secara tematik itu ya seperti tadi, hanya bermain dengan cahaya, bermain dengan teknologi, bermain dengan gerak. Jadi tidak suatu tema yang spesifik, tapi lebih ke unsur-unsur itu sih yang saya ini. Siap. Oke. Kemudian kesempatan saya kembali ke peserta dulu nanti terakhir penonton. Ini kira-kira ada yang mau ngasih tanggapan, feedback atau pertanyaan? Silakan. Loh. Ya berdua juga nggak apa-apa. Berdua boleh. Malu. Mas Bimo, Mas Afin, boleh mungkin abstrak, aja. Saya mau main abstrak.
Ini. Mas, ayo. Ya, oke. Apalagi karya saya memang seperti badai, Mas. Kalau di Prambors ada intonasinya putus-putus. Ada lagi? Penontonnya dong. Mas. Ah. Maju, Mas. Ari. Ini RAM-nya masih 32 megabyte ini. Oke, yang kedua dulu ya, yang kedua. Jadi seperti saya baca itu tadi wayang tadi itu ya. Wayang tadi itu maksud saya seperti ini. Saya dalam pertunjukan ini itu mau berlaku seperti dalang. Jadi apa yang tadi bukan mengajari ya, saya lebih memilih kata berbagi lah. Saya memperkenalkan ini, berbagi dengan ini. Itu tujuannya seperti merekreasi ya. Seperti kayak dalang tuh kalau punya murid tuh cuma satu. Seperti itulah. Secara tradisionalnya mereka punya satu, lebih erat hubungannya. Dan mereka akan berbagi lagi terus dan itu berantai. Itu tujuannya dari kenapa saya bikin sistem sosial seperti itu tadi. Lalu ketika kalian bermain bersama, wayang itu bukan cuman bonekanya tapi juga ada suaranya, ada lemangnya. Terdiri dari beberapa komponen. Bukan cuman satu doang. Jadi itu tujuannya saya
mau, kenapa ada yang bisanya pertama saya ajar cuman ini doang, ada ini doang, ada ini doang, sampai mereka memilih perannya di mana dan mementaskan bersama, melakukan koreografi yang mereka setujui bersama. Itu sih tujuan sistem sosialnya yang saya integrasikan. Memang mengacu dari suatu pertunjukan wayang seperti yang Mas Heridono mencoba membarui pertunjukan wayang, saya juga mencoba memperbarui pertunjukan seperti ini, wayang itu dengan prinsip wayang itu tadi. Itu yang kedua, Mas Ari. Yang pertama apa ya tadi? Hah? Oh ya, benda-benda ini. Benda-benda ini seperti ini, memang saya juga suka buat instrumen. Tapi, apa ya? Saya membayangkan kalau saya sendiri kalau datang ke sebuah workshop apapun, saya coba belajar atau mendapatkan hal sebanyak mungkin dari waktu yang sedikit mungkin. Nah, kalau saya cuma bikin instrumen satu ya, mungkin seperempat dari sini yang akan tertarik ini, seperempatnya lagi tertarik dari situ, seperempat lagi tertarik situ, seperempat tertarik sini. Saya mencoba membuat beberapa interaksi yang memungkinkan untuk para peserta workshop saya bisa mengerti apa yang saya coba lakukan, apa praktik saya, apa yang mungkin juga terlihat di karyanya Mas Heridono. Kenapa dinamo? Kenapa dinamo itu memang saya belajarnya dari dinamo yang paling murah ini. Teman saya ini tukang tato Maliboro, dia bikin mesin tato dari dinamo ini, dinamo 3 volt ini yang paling murah. Dia kasih jarum, dia kasih tinta, dan itu dikasih baterai. Udah, dia nato pakai itu di jalannya di Maliboro. Dia yang ngajarin saya itu, saya jadiin alat musik yang saya bikin tato ke besi saat itu, lempengan-lempengan itu. Itu kolaborasi saya sama Mas Asep Nata ya dulu ya. Terus ketika ya dihadapin ini, bagi saya ini menarik. Bagaimana kamu mengontrol sebuah mesin layaknya robot, dan itu juga menjadi merubah gerak menjadi suara. Kalau kelereng ya adanya kelereng, bukan itu lebih kayak saya memperkenalkan objek. Kamu bisa masukkan objek ke sini untuk sedikit merubah tone-nya gitu. Itu aja. Dia mau masukin uang, mau masukin HP-nya, terserah sih. Kalau tanaman juga saya juga praktik saya dulu pernah bikin ini, bikin instalasi tentang gimana kalau si tanaman ini kelaparan, kurang air, dia itu tambah layu. Ya saya coba bikin ya gimana caranya biar para penonton lebih menarik ya, dan bisa juga dijadikan suatu komposisi pertunjukan ya. Saya buat yang kayak gini gitu. Sama juga yang cahaya juga saya pernah bikin workshop. Orang main instrumen satu gitu. Tapi kalau saya ngajakin teman-teman nyolder sini semua, ada semuanya suka solder kok. Enggak juga gitu. Gimana saya coba menjelaskan ini loh, main instrumen saya. Nanti ya kalau misalnya tertarik, datang aja main ke rumah. Misalnya gitu. Jadi elemen-elemen itu memang sesuatu yang dari praktek saya juga. Satu lagi dari praktek saya untuk merespon karyanya Mas Heridun. Mungkin begitu sih. Kalau ada pemilihan-pemilihan lain yang ya detail misalnya kenapa ini kok murahan gitu, mungkin lebih kayak masalah ekonomi aja. Jadi itu. Siap ya Mas? Kira-kira menjawab gak Mas? Ada yang lain mungkin? Belum mic-nya saya kasih depan ke belakang. Siap? Ya. Oke. Mungkin tadi siapa ya? Enggak ikut nyoba selain Pak Heri.
Terbang. Oh ya, nambahin satu lagi ya. Waktu saya juga milih instrumen ini, saya pilih karena ini paling gampang menurut saya dan lebih unik daripada piano. Mungkin kalau saya ngajarin gitar gitu kan, kan chordnya gimana, jarinya yang sini lama banget. Ini kayak mesin ketik. Gak pencet ya? Tinggal pencet, kamu bencer. Kayaknya menarik gitu. Jadi saya memang pakai ini aja untuk instrumen musiknya gitu. Oke. Okay. Ada yang mau kita anggapkan? Kalau gak ada, saya kasih mic-nya ke Pak Oi. Pak Oi dulu, siap. Jelas. Mas Andreas, ya baik. So, sebenarnya saya cuma mengucapkan dua kata. Saya terpesona. Luar biasa, luar biasa. Jadi apapun itu gagasannya, menjadi suatu penasaran juga. Saya yakin Mas kan punya juga cara-cara lain yang tidak punya hal yang individual. Jadi ya suatu saat berharap bisa menanggungkan Mas ya, bersama Mas dengan yang lain di tempat ini. Luar biasa, luar biasa. Dari tiga workshop ini memang kelebihan dari tali ini itu tadi ada proses kreatif yang melibatkan sepat. Dan ini kalau misalkan komposisi seperti ini dikembangkan lebih cepat lagi, ya dengan gagasannya lebih menarik lagi. Saya pikir ini bisa menjadi semacam orientasi seniman-seniman lainnya dengan untuk ya semakin menarik saja. Jadi saya pikir kali ini banyak aspek yang sangat positif sekali. Dan saya mau menyayangkan pasti Mas punya kesan-kesan lain lebih besar dari workshop tadi yang sudah disiapkan sangat sekitar tentunya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih sekali Mas sudah pakai ini dan UMS. Dan mudah-mudahan saya kesempatan melihat karya-karya Mas Mbak. Terima kasih. Pertama saya menyambut selamat nih kepada Sob Mas Dias dan Panas yang karya yang luar biasa dan juga dari Mesin Manam yang insya itu yang sudah mentas di sini untuk workshop dan juga dari Pak Oi yang memberikan peluang kepada seniman setahun artis untuk membuat eksplorasi di sini karena apa namanya saya kira tahun 17 misalnya seperti Mas Yabuswa waktu memainkan konten katanya yang for object itu berinar gitu, ya. Sampai hari ini pun termasuk termahal gitu, dalam pasar dunia seni rupa dan akhir-akhir ini juga ada seniman Fabrizio Salvatore Kaugar yang membuat karya patung yang punya cinta diri dan karya ini mahal juga sekitar 550 juta rupiah. Sehingga karya ini ya kalau kita lihat seperti yang satu komposer namanya Richard Barrett ya Edition dan apa namanya komposisi-komposisi ini seperti kalau dimasukkan di komputer dia bisa menciptakan partitur atau apa namanya musik score ya. Kalau dulu orang harus membuat musik score, sekarang musik score bisa diciptakan dengan eksplorasi suara dulu baru menjadi notasi-notasi. Jadi kalau kita melihat seni-seni seperti ini mungkin akan masuk dalam wilayah kripto ya, di mana NFT itu bisa menjadi karya-karya mahal. Jadi bukan berarti karya-karya ini karena iseng dan kita lihat background-nya Pak Ucap juga ada sebagai apa engineer dalam masalah teknik ini yang menarik ya background seniman itu akan memberi variasi banyak ya dengan eksplorasi bentuk seni ketika kita memiliki background yang berbeda ya.
negara, misalnya harus jadi apa akademik, tapi hal-hal yang sifatnya dalamnya yang bersalah juga memberikan variasi baru atau kontribusi estetika yang tidak konvensional dan nantinya akan menjadi konvensional. Jadi kalau saya melihat di sini ada semacam kalau dalam wajah yang saya dalam juga di sini karyanya judulnya distorsi rantai distorsi. Rantai distorsi. Jadi bagaimana persepsi wayang misalnya yang klasik kemudian eksperimental kan dalam persepsi-persepsi yang dari sudut pandang yang berbeda kemudian menjadi sesuatu yang baru, misalnya wayang klasik Jawa kemudian dengan wayang Batak kemudian ini seperti dalam wartok itu ada semacam angle bagaimana seorang dari Solo yang marah-marah kemudian dipersepsikan oleh seorang dari Batak bahwa ini adalah suara-suara yang lembut dan sifat raibuan. Jadi orang Batak yang melayu dianggapnya orang itu sudah marah-marah seperti itu anekdotnya. Nah ini persepsi-persepsi yang terdiskurs ini justru melahirkan sesuatu yang inventifnya sih, sesuatu yang explore dari wilayahnya non-konvensional. Ini saya kira menarik sekali karena apa seperti pohon-pohon ini, saya pernah menonton 120 pohon itu konser musik dengan 3 grand piano dan memakai interface, ya, pakai MIDI gitu, dan pohon-pohon itu memiliki ekspresi sebagai yang memiliki roh, ya, kalau pohon itu punya ada rasa sedih, rasa senang dan lain-lain, dan mereka membuat konser waktu itu dari 120 pohon. Jadi benda-benda ini memang tidak benda-benda konvensional, tetapi digabungnya dengan suatu mesin yang memiliki notasi, gitu, yang memiliki irama, bahwa seperti kalau kita lihat juga Karl Sundbach dalam karya sastranya itu, dia membebaskan kata dari makna. Jadi seperti seorang yang transit dalam tahlilan atau apa, dia tidak harus persis kata-katanya, tapi yang masuk ke wilayah yang lebih bebas ya, untuk mengekspresikan suaranya. Yang pertama itu pokoknya yang saya ini apa dapat selamat dan juga kepada tipe-tipe rending yang peluang pada seni-seni yang seperti ini yang mudah-mudahan bisa terus dialog mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada tinggal short Sari Kostaryani oleh praktik dan proyek dokumentasi arsip seni UPA yang kami akhiri. Sebagai informasi tambahan, satu workshop terakhir selanjutnya akan diselenggarakan tanggal 16 Juni. Jadi ini aku kain, bukan Senin tapi aku. Tanggal 16 Juni jamnya sama, jam 16 sampai jam 18.17.30 bersama wayang olah. Lalu nanti seperti biasa kalau ada yang tadi silakan daftar di undangan yang tertera, publikasi yang tertera. Saya mau mengisi saat-saat sedikit agar sini mana dan studio olah yang di dalam mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Untuk mendukung semuanya, para penduduk selalu. Orang video.
Lihat sini mulai ya. Oke, satu, dua, tiga.